Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di Abang-Abangan Channel, ini kedatangan produk-produk Makita terbaru. Dan ke depan kita akan mereview mungkin 7 konten untuk membahas power tool cordless 12 volt. Biasanya 12 volt seperti ini untuk logonya. CXT atau CXT. Makita untuk 12 volt CXT, di atasnya ada lagi 18 volt LXT atau LXT. Itu sangat populer slot baterai LXT itu. Untuk memilih produk-produk yang entry level itu ya, yang produk China aja. Bang, yang LXT bang, yang LXT bang. Oh, biar sama dengan Makita. Memang produk LXT Makita 18 volt ini ekosistemnya sangat lengkap. Ya. Dari mulai yang harganya terjangkau sampai dengan yang lebih mahal lagi. Ada vacuum cleaner, ya, sangat lengkap untuk Makita. Gardening, power tools, metalworking, woodworking. Kemudian di bidang konstruksi, produk-produk Makita juga sangat lengkap. Ada jackhammer, demolition, coring, dan macam-macam. Termasuk untuk cordless-nya. Ini Makita sangat lengkap ya. Jigsaw yang 12 volt ada. Di sini Anda bisa lihat reciprocating saw. 12 volt. Seperti ini ya. Walaupun 12 volt, tetapi mempunyai performa juga yang sangat baik. Sebenarnya Makita untuk recipro ini ada dua macam. Sekarang sudah keluar lagi yang brushless motor. Dan nanti kita akan uji ya, ini untuk yang brush sheet. Mantap. Termasuk TD110. Ini adalah impact driver yang sangat melegenda ya. Legendaris. Ini terjual ribuan itu. Dan sekarang juga sudah keluar lagi yang brushless motor. Tentunya dengan teknologi brushless sudah tidak ada lagi percikan api. Ada pengaturan untuk low speed, medium speed, high speed. Dan tapping screw, jadi mode otomatis. Suaranya pastinya lebih halus ya, temperaturnya juga akan lebih stabil sehingga performanya meningkat. Nanti kita akan bandingkan Makita TD110 impact driver yang legenda plus impact driver TD111. Kita akan bandingkan keduanya, bagaimana performanya sehingga Anda bisa sesuai lagi ya, Anda bisa sesuaikan lagi untuk kebutuhan impact driver 12 volt, mau yang brush sheet ataupun yang brushless motor, karena memang harganya terpaut jauh. Di konten berikutnya kita juga akan membahas cordless drill atau drill driver dan impact drill. Keduanya sama-sama sudah mempunyai teknologi brushless dengan bentuk yang compact tetapi mempunyai performa yang baik. Joss banget. Kemudian untuk service centernya, itu servicenya dijamin selama 2 tahun dan tersebar di seluruh Indonesia untuk service centernya. Di authorized dealer yang ada. Belanja Teknik Aneka Makmur, salah satu authorized dealer di Kota Bogor ya, atau di Jawa Barat. Jadi jika Anda memerlukan produk-produk dari Makita, baik itu yang corded 12 volt, 18 volt, 40 volt, silakan Anda datang langsung. Bisa Anda datang ke Aneka Makmur, sehingga Anda toko fisik ya, sehingga Anda bisa langsung lihat, Anda coba, atau bisa Anda belanja lewat online ya, marketplace, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, macam-macam lengkap. Belanja Teknik di sana juga menjual produk-produk Makita lengkap. Tidak hanya jigsaw dan lain-lain ini, untuk blower juga ada ternyata 12 volt ya. Walaupun 12 volt tapi punya performa yang baik. Mungkin Anda setelah DIY ngoprek-ngoprek di rumah, bikin meja, bikin rak sepatu, Anda bisa bersihkan dengan Makita blower ini dengan mudah. Ekosistemnya banyak. Baterai ini power share bisa saling bertukar. Misalnya baterai-baterai yang cordless seperti ini kita juga bisa pasangkan di blower. Slotnya sama, kita juga bisa pasang di jigsaw. Jadi enak punya 2 baterai, 3 baterai untuk penghobi menurut saya sudah cukup. Apalagi baterai-baterai Makita ini terkenal bandel guys ya. Mantap. Dan seperti biasa guys ya, Abang-Abangan Channel dari mulai bulan kemarin, bulan ini saya terus membagikan giveaway. Dan sekarang untuk Makita ini ada 7 konten. Ke depan kita akan nanti jadi dua video. Kita akan berikan giveaway 2 buah angle grinder. Ini bukan X-Review. Kadang-kadang saya bagi giveaway X-Review. Ini produk baru. Ada 2, jadi pemenangnya nanti 2. Satu video ya, satu ya nanti ya. Untuk mengikuti program giveaway Makita ini, Anda cukup ya. Yang pertama, menuliskan jawaban dari pertanyaan yang saya buat. Anda nggak usah subscribe channel Abang-Abangan, ribet ya.
ribet, saya nggak mau kasih yang ribet-ribet. Anda nggak usah follow Instagram abang-abangan, itu juga ribet. Ya hidup kita udah susah, banyak masalah. Saya mau kasih yang gampang-gampang aja, cukup tulis di kolom komentar. Nanti akan diundi, kemudian nanti Anda bisa mengikuti program ini dan akan saya umumkan untuk pemenangnya di akhir video. Jadi saya pengumumannya itu di konten terakhir video tentang Makita ini. Untuk yang 12 volt, karena nanti mudah-mudahan ke depan kita juga akan membahas Makita 18 volt, ada lagi Makita 40 volt. Jadi jika Anda membutuhkan produk-produk Makita ya, 12 volt, 18 volt, 40 volt, kemudian yang kordit ya, silakan Anda kunjungi Aneka Makmur. Itu juga salah satu authorized dealer Aneka Makmur. Untuk toko fisiknya berada di jalan, di marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain, itu belajar teknik. Di sana juga banyak menjual produk-produk Makita ya, Makita Indonesia, Makita yang sudah dijamin keaslian produknya. Pastikan Anda follow Instagram Aneka Makmur Bogor, belajar teknik Bogor, karena kedua toko itu juga salah satu authorized dealer Makita Indonesia. Sehingga kalau Anda beli di sana, kemudian tiba-tiba mungkin setelah setahun, dua tahun, tiga tahun, power tool Anda butuh perawatan, ada yang rusak, Anda bisa titip drop point di Aneka Makmur, Jalan Pengadilan 09, Kota Bogor. Anda follow Instagramnya, pastikan juga Anda follow Instagram Makita Indonesia, YouTube-nya juga ya, ada Makita Indonesia, di sana banyak sekali pengujian maupun katalog-katalog produk yang bisa Anda lihat, yang bisa Anda dapatkan, mungkin di Instagram ada promo-promo menarik, sehingga Anda akan mendapatkan best price. Sekian video review first impression ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Omayi, Abang-Abangan Channel.
Bye.